talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind. Wrote it down, I read it out, hoping it would save me. Too many times. Love, it makes me feel like nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself. One, don't pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, tell me his face. You know you gotta wake up in his bed in the morning. And if you're under here, you ain't getting over here. I gotta tell them to myself. I keep pushing forwards, but it keeps pulling me backwards. Nowhere to turn. Now I'm sending back from it. I finally see the painter. I never learn. From my love, he doesn't love me, so I tell myself. I do. One, to pick up the phone. You know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him be, you have to kick him out again. Don't be his friend, oh, you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. You know he's only calling cause he's drunk and alone. Don't let him in, you have to kick him out again. Don't be his friend, you know you gotta wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. Kesia, iya. Kenapa lagi sakit? Eh, halo. Iya. Kenapa lagi sakit? Iya. Hah? Ya, tapi nggak kelihatan, suaranya nggak kelihatan kok kamu lagi sakit. Cuman kelihatannya justru di muka, kamu kayak tegang banget. Kenapa? Ya, hah? Iya. Tadi tiba-tiba kayak serak gitu suaranya. Kayak mau hilang gitu. Tapi sebelum mau masuk stage biasa aja gitu. Tiba-tiba tadi sebelum pas siang sih. Oh gitu, tapi enggak kok enggak kelihatan, santai aja kok, benar enggak? Yang Coach Fitri menyatukan kalian, Keisha dan Nada Nadia, jadi Keisha suaranya tebal, ya? Ya. Terus nadanya ya tuh tipis suaranya tapi berdua karena duo gitu ya, jadi keren kayak keyboard kalau mencet chord gitu ya, terus karena tiga orang, jadi ada tiga suara. Gue baru pertama kali dengar satu aransemen lagu di The Voice ini, di Battle ini yang buat telinga saya benar-benar jadi lebar gitu, benar-benar lebar banget. Dan tadi sebuah pertunjukan yang seru sih, asik, bener. Yes, terima kasih Coach. Halo, selamat malam. Hai, girl. Selamat malam, Coach. Nada Nadia dulu kali ya. Boleh. Karena gue juga punya band yang isinya ada dua vokalisnya, nyanyi selalu barengan. Kita nyanyi satu suara aja itu membutuhkan fokus yang tinggi karena kalau nafasnya beda dikit nyanyinya pasti kedengarannya nggak enak, apalagi yeah. Kalian harmonisasi terus dari tadi ya, banyak yeah. Banget bagian-bagiannya. Selalu selalu banyakkan bareng ya. Banyakkan bareng. Bener kata Coach Arman tadi, baru sekali ini ada tiga orang di atas panggung, jadi harmoninya lebar ya kan ya. Banget, lebar banget. Enak lebar. Terutama tadi pas bagian bridge ke belakang ya. Yep. Yeah. Bagian bridge ke belakang. Buat Keisha, kamu hebat loh, orang lain tuh ngelawan satu orang, kamu ngelawan dua orang. Dalam keadaan sakit loh. Dalam keadaan sakit. Iya, bell tower. Apa mungkin kamu
biasanya ya kalau nyanyi itu penyakitnya nggak melulu tuh asalnya tuh dari tenggorokan misalnya, kalau sakit tenggorokan. Mungkin aja ada yang mengganggu pikiran kamu atau ganggu fokus kamu gitu kali. Sebenarnya takut karena yang kemarin banyak komen yang jelek. Ada komentar jelek kayak, apa emang tentang kamu? Ya pada bilang, cuma settingan, cuma gimmick. Padahal suaranya jelek, gak bagus, biasa aja. Siapa yang ngomong? Gitu. Parah banget sih. Makanya itu kita-kita yang enggak, bukan kita gak doang yang bilang. Enggak pernah ngomong. Ya, enggak. Justru komen dari orang-orang. Biasa. Gitu. Aduh, netizen. Kosong, nyaring bunyinya, jangan didengerin. Kamu tau gak sih cerita yang si kakek-kakek sama keledai? Hah? Tau gak cerita kakek-kakek sama keledai? Enggak. Jadi ada kakek-kakek sama keledai nih. Yang mau gimana pun tetap kelihatan salah sama orang lain. Iya, jadi kakek-kakek bawa keledai. Dia kan ditarik keledainya. Terus ada orang lewat ngeliat. Ih, dia kan bawa keledai, kenapa gak dinaikin aja keledainya gitu. Terus berikutnya, skenario kedua kakek-kakeknya naik keledai. Ada orang lewat. Terus, ih parah banget nih kakek-kakek, keledai kan kecil kok dinaikin. Apapun yang kita lakukan, pasti akan ada orang yang mencari ruang kesalahan. Iya, apalagi kamu kan bentar lagi mau masuk industri musik. Ini orang-orang yang di depan kamu ini udah puluhan tahun, udah dikatain apapun juga. Kita tuh udah makanan kita sehari-hari, udah side effect-nya job kita malahan. Jadi kamu beruntung, kamu di awal-awal udah ditempa, jadi makin ke belakang kamu harusnya makin kuat. Jadi kamu udah fokusnya ke belakang-belakang tinggal udah karya aja. Terus dan kita sejujurnya percaya banget siapapun yang ada di panggung ini, kalau bisa sampai di babak ini, itu bukan karena apa-apa selain karena suaranya. Jadi betul. Kamu harus percaya sama diri kamu sendiri. Di balik orang-orang yang gak percaya sama kamu, pasti akan ada orang yang percaya sama kamu. Nah, kamu alihin fokus ke orang yang percaya sama kamu aja. Ini juga berlaku untuk Nada dan Nadia juga ya. Iya. Gitu. Iya, saya cukup kaget juga Coach Arman bisa jeli melihat alasan saya bawa pairing kalian. Jadi emang benar, karena kan Keisha suaranya tebel. Iya. Nada dia sebenarnya masing-masing suaranya tuh tipis-tipis. Kalau di pairing itu akan seimbang banget. Kan sepertinya kok enggak fair banget sih satu orang dilawan melawan dua orang gitu. Tapi enggak, saya justru melihatnya dari situ. Terus karena saya lihat juga Keisha suaranya agak rendah, antara Nadia kan juga bisa mengisi. Jadi bisa lebar gitu nih lagu. Sengaja aransemennya seperti itu supaya tidak terpatok sama versinya Dua Lipa. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong. Ya. Terutama buat Keisha gak usah menangis. Kamu tau gak kalau kamu diomongin orang, tandanya kamu ada punya kelebihan sampai kamu diomongin orang. Betul. Okay? Selalu ingat aja, jadi penyanyi itu gampang, semua orang bisa menyanyi. Tapi suara yang berkarakter seperti kamu, cuman kamu yang punya. Wow, Astrid, gokil, bijaksana banget. Ya, jadi jangan nangis lagi ya Keisha ya. Nadia juga semangat, jangan karena nangis kita dong. Akan tahu deh. Keisha, aku jadi pengen meluk. Tepuk tangan dong buat Keisha biar semangat, ya kan? Gua kalau ngelihat Ko Siti lagi jalan silau banget. Iya. Ada kacamata hitam ya? Kan diva. Bling. Duh. Gak apa. Semangat ya Keisha. Pokoknya ini justru bikin kamu tambah kuat. Setuju. Ya? Amin. Ini bikin mental kamu semakin siap untuk menghadapi kekejaman nanti yang lebih kejam lagi. Ini sih kecil, ya sayang. Posisi sebenarnya bukan hanya kamu yang sulit, posisi aku pun sulit. Ya, posisi aku pun pasti akan bilang, mentang-mentang anaknya, pasti dimasukin terus. Padahal kan enggak gitu. Padahal itu dibuktikan waktu blind audition juga yang muter duluan adalah Coach Anggun gitu. Jadi bukan hanya kamu aja, aku pun sulit. Makanya aku gak mau ngeliat-ngeliat tuh sosial media. Pokoknya bikin sakit hati. Ya kan? Oke. Ya. Nada-nadian dia juga ya. Oke. Terima kasih Coach Siti. Oke, terima kasih. Silakan. Belum milih. Oke. Nah ini yang dibilang. Yang milih dia. Bila saatnya menentukan siapa yang lolos ke live round. Jadi, yang saya... Hayo. Kita juga penasaran. Iya. Penonton, siapa? Ayo. Ini susah banget loh. Siapa? Keisha, Nada, Nadia. Kenapa yang saya anggap bisa langsung melanjutkan
ke babak berikutnya. Kesia. Selamat Kesia, kamu lolos ke live round. Sayang, 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 sayang. Punya sesuatu. Kopi. Kan tim Vidi Nino kan? Apa? Enggak mau kalah. Untuk yang selesai foto Polaroid. Iya. Nah, aku punya foto lebih besar. Ya Allah, enggak mau kalah, fotonya lebih gede dari Allah. Ya Allah. Ada ada Nadia. Allah. Ada hadiah untuk dari Coach Nadia. Titi. Oh. Luar biasa. Setuju dong kalau tim saya jadi pemenang The Voice Indonesia tahun ini? Dukung tim Titi DJ dengan cara subscribe di sini dan jadi yang terupdated dengan nyalakan notifikasi lonceng kalian. Satu lagi, share ke teman-teman kalian sebanyak-banyaknya, oke? Bye!